Habis, habis. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Rumah PNS penyuluh pertanian di Bandar Lampung kebakaran. Warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, digegerkan karena kebakaran rumah warga. Rumah tersebut diketahui milik Andrio yang merupakan PNS penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 5 September 2024. Masyarakat sekitar pun heboh karena kebakaran yang terjadi di rumah padat penduduk. Petugas Damkar Mat Bandar Lampung pun tengah berjibaku untuk memadamkan api yang membakar rumah warga tersebut. Awas ada itu. Jam berapa, Bang?